guys, balik lagi sama aku ya guys ya. Maaf banget kalau videonya kepotong sebentar. Jadi aku mau rekomendasiin satu channel tentang Magic Chess juga. Nama channelnya itu adalah Andika Yudinata ya guys ya. Jadi konsep video Magic Chess-nya itu dia ngaduin sinergi Celestia sama Dragon atau Alf sama Wessler dengan rata bintang 3 semua hero-nya. Jadi dia tuh kayak nunjukin sinergi mana yang lebih kuat antara sinergi yang satu sama sinergi yang lain gitu ya guys ya. Apa tuh? Pit, muka lu masih aja songong dari dulu. Ya Tuhan, emang mukaku kayak gini guys, mau diapain lagi guys? Ya Tuhan. Franco. Dragon habis nerf jadi jelek, Bang. Tapi nggak separah itu loh seharusnya ya. Seharusnya nggak separah itu, guys. Masa separah itu jadi jelek banget. Oke. Okay. Oke, Norton Veil ya. Kita main Norton Veil ya. MM sih. Pengennya MM Freya ya guys aku ya. Langsung kepikiran MM sama Freya guys. Karena udah dapat beginian. Kalau enggak kita mainin ya LDKI ya. Untuk awal-awal nih ya. Ini kita udah setnya ya, tinggal cari Franco-nya doang nih. Kalau muncul Freya, kalau udah muncul Freya ya udah berarti fix ini. Kita disuruh main ini ya, udah pasti guys ya. Oke, dapat Chang ya guys ya. Apa mau coba WM dulu guys? SWM. 6 WM ya. Kalau pakai LDKI kan cuma 3 guys ya. LDKI kan cuma 3. Loh, kok pada lustrek semua lo? Loh. 1 2 Pada lustrek semua nih, ada hujan apa ini? Padahal ntar dulu guys ya. Ini Remy 1, kenapa? Oh, dia membuat duit dulu 10, benar. Ini apa ini juga Remy? Kalau bass ya wajar ya guys ya. Kalau bass 1 ya lustrek ya wajar aja guys. Kalau Remy lustrek kayak aneh aja kalau nggak duitnya langsung 20 guys ya. Tanya aku langsung liatin komentarnya dulu. Ya ambil. Dor. Ah, udah WM guys ya. WM. Langsung WM. Ah, 6 WM ya. 4 5 ya. 5 cuman aduh. Kurang, Bos. WM ya, guys ya. Mau udah auto WM sih, aku ngerol bawah ya guys ya. Ambil 6 WM dulu ya. 6 WM nanti paling sama Safe Shifter 62. Kalau nggak bawa pakai Safe Shifter, kita pakai Norton Veil bebas ya ntar ya. Sama Luoy ya. Bener-bener. Gak bisa ya guys ya. Belum bisa nabung loh kita dari tadi nih. Nah kan, nah udah. Udah guys ya, nih auto bintang 3 banyak ini. Ambilin dulu aja guys ya. Ambilin aja dulu guys. Auto. Auto farming sini. Nah, kalau LDKI aku skip ya guys ya. Aku cuma pengen coba aja ntar. Moga-moga nggak, kalau jeleknya WM ini ketemunya MM guys ya. Kalau kita ketemunya ntar Winston Desert, itu enak tuh masian. Soalnya ada Freya ya, Freya bisa counter Winston Desert. Kalau kita misalnya main pakai apa namanya MM ntar ketemu WM, pas kita pakai WM ya bonyok kita. Oke, kita buang ya guys ya, karena kita nggak LDKI. Oke. Okay. Hero WM check-in ya guys ya. Kan nanti kan hero WM semua. 1, 2, 3, 4 ini kita pakai 5, 6 ya. Berarti kita nggak bawa 2 hero ini bentar. Ya bebas lah, ada Rora, nice. Rora langsung, kalau kita dapat Rora pun kita langsung kita ambil. Oke, gua malas anti magi, langsung ambil Rora ya guys ya. Langsung ngambil Rora guys ya. The power of Rora guys ya.
I know who I am, and you will soon as well. Okay. Kita naik dulu guys, sip. Oke, bintang 2 rata kan ini kan. Kuat lah ini seharusnya ya. Jangan kecewain aku, kawan-kawanku. Ya. Halo juga Bayu, halo. Apa tuh? Panggil nama aku Fit. Halo Agustaf. Kenapa Magic Chess metanya monoton sekarang Fit? Iya. Gak tau lah ya guys ya. Kalian kok tanya aku? Orang tuh kalau gimana ya ngomong bahasanya ya guys ya? Bingung juga guys. Bingung juga guys ngomongnya gimana ya guys ya? Orang tuh gini bukan monoton sih, ngikutin meta guys. Kalau ya lagi commander Remy semua sekarang. Kalau kemarin kan meta Ragnar semua, nggak dari commander, nggak dari itu pasti iya. Emang begitu guys, mau di gimana ya? Why can't my teacher just understand the world of game artist, nice. Dulu Alucard ya, roll lagi. Jilong, nice. Oke. With invincibility comes solitude. Oke ya, tunggu ntar mereka jadi bintang 3 baru lah. Pakai Lord Pit. Apa nggak nyari Freya dulu Pit? Karena Jilong sama Martisnya keluar duluan guys. Jadi kita nguber mereka bintang 3 dulu guys. Baru ntar kita naik ke atas. Kenapa nggak LDKY? Ya tadi itu guys, Jilong sama Martisnya muncul duluan guys. Rugi aja kalau misalnya main LDKY. Dan ini masih banyak loh yang ini ya. Kita udah punya punya banyak. Kalir untuk apa? Ntar ganti Woi guys ya. Alucard ambil, roll lagi. Gak ada, roll lagi, cari Franco, nice. Kalir enggak. Alucard enggak dulu, cari yang lain. Argus, nice. Ini Argus masuk. Kasih flicker. Ini enggak usah dulu, nanti dulu. Cari yang lain dulu, roll lagi. Martis, roll lagi. Ah, enggak nemu ya guys ya. 6 Targumen Pit sama 4 MM. Boleh ntar kalau dapet ya. Ya nggak ada item damage guys. Nggak ada item damage ya. Berat armor aja guys ya. Oke, ini dulu guys ya, ambil dulu ini. Roll lagi cari agak drop sedikit ya guys ya. Roll lagi cari. Oke, Freya dulu ya. Masukin dulu Alucard, buang Freya sama si ini dulu. Oke. Okay. Ikara di situ udah benar. Blood armor. Ininya ntar guys. Kenapa lo langsung ngabisin Pit? Sabar dulu ya. Pertanyaan kalian satu-satu dulu guys. Oke. Gue bantuin jawab ya, kenapa aku langsung ngegas banget ya, langsung apa maksa banget ya, langsung nggak di 20 lagi karena aku takut nggak dapet guys, takut aja ntar jadinya telat, lambat, kelambatan ini. Oke, Jilong, nice. Oke, Jilong bintang 3 ya, tinggal cari Martisnya ya, alunya kita ambil ntar. Oke, gini dulu ya. 6 Targumen, lu yang dimana-mana. Waduh, gue solo masih bingung mau pakai meta apa anjim. Sekarang MM susah Pit, karena ada Winston. Pakai Freya, kan udah ngomongin guys. Sekarang tuh kalau kalian ketemu Winston, aman ambil Freya guys. Makanya kataku, WM bisa counter si Winston. Tapi WM ketemu MM ya bonyok. Namanya meta guys. Oh, WM juga masih sepi kan? Bisa kalian pakai juga kan, gak rebutan. Dan chance untuk jadinya pasti besar banget. Tuh bohong ya Pit ya, ngapain coba bohong. Ini lah, kalian liatin aja aku nih.
liatin aja aku ya. Aku tinggal naik ke 8, ntar meta udah jadi kan. 6WM, 3 ini 2 elementalis bawa Luoi gitu. Bisa tambah Zac juga ntar. Zac sama Gatot, atau ntar Zac sama si, siapa namanya? Yuzhong. Enak guys, bener-beneran. Kalau kita ketemu Magi, enak ngapit, enak lah. Tinggal masukin Natalia, kita punya Alucard. Enak kan? Dan metanya tanpa biji bisa. Pakai biji ya boleh, nggak pakai biji juga boleh. Makanya kalau salah satu counter efektif Winston ya WM guys. WM. Karena ada Freya, ada Mones kalau yang main Magi. Itu yang nanya ya guys ya. Fate kenapa jarang yang bawa Alucard? Sekarang sering lah pasti. Sekarang sering. Duoi guys ya. Duoi kok ditolak. Sekarang pasti sering lah, nggak mungkin nggak. Pasti mereka juga mikir guys. Oke. Ini kan Winston-Winston kan? Ini Winston-Winston MM sepi. Fit pakai MM Targumen dong. Enggak, kalau MM enak sama WM aja. MM paling enak sama WM ya. Paling enak. Paling enak abis WM apa Fit? Alf. Alf enak. Bisa perfect win enggak Fit? Semoga bisa. Semoga bisa. Tuh kan masih mulus guys, asal nggak ketemu MM aja 6 ya guys ya. PR kita tuh di MM sama Wessler itu, wah gila sih. WM tuh kalau kena Wessler kan jarak deket-deketan gitu guys ya, pasti kita benjol guys, nggak bisa ngehit, nggak bisa ngisep darah. Ketemu MM kritikalnya menggila. Nah, ini PR gue tinggal naik doang sih. PR gue tinggal naik doang. Alu bisa ganti Tamus, bisa ganti Kalet kalau kalian gak mau bawa Alu. Next, naik ke 8 tinggal masang ini doang kan. Udah, tinggal fokus roll aja ntar. Apa tuh? Woi David, apa kabar? Baik, gue baru nonton lu lagi. Hehehe, match Winston lagi meta ya Vita? Iya. Oh. Tuh ya, liat Winston tuh ya. Lihat tuh Freya mukul ya, nggak miss guys. Kalau udah berubah ya. Tuh, Winston sini. Nah, kita pulangin guys ya. Yang penting Freya dapat item damage aja, pulang dia. Pulang ya, Winston-Winston ya, meta-meta. Pulang dong, nah pulang. Asik. Nah pulang, matilah Winston-nya. Nah, pintar, sudah. Kalau naik masuk Luoi kan. Nah, lawan kita apa sih ini sekarang? Elf Guardian. Guardian agak susah sih ini. Paling susah sih ya, ini nggak jadi-jadi banget lah ya. Nggak jadi-jadi banget. Assassin-nya, nih Guardian-nya. Ini nggak jadi Dimia-nya kan. Ini mau main meta apa dia? Oh, meta tank ya. 4-4-4 dia ya. Paling 4 argumen, 4 ini sama 3 assassin paling. Apa antar 4 wrestler apa 4 assassin bang. Oke ya. Dapat apa nih? Door, assassin, wrestler ya. Assassin bisa diambil kalau mau. Ambil Asklo untuk Freya ya guys ya. Ambil clone aja guys ya. Clone aja guys, clone aja. Kita naik 8 ya. Door, Alucard. Roll lagi cari. Nomino nggak dipakai, nggak ada yang gue butuhin, masukin kalau dulu lah. Roll lagi cari, oke okay, Franco. Roll lagi cari, Gatot boleh. Mau bawa Gatot sama Zac juga boleh ya, bebas lah. Udah ya. Oh Freya udah ada Asko, udah enak ya guys ya. Ini ngeroll cari Freya doang nih, Freya sama Franco ya.
Karena enggak ada magi nanti enggak usah bawa alu, guys. Enggak apa-apa enggak bawa alu. Pukul terus, Freya khas klo ya. Sayang aja belum full item itu, belum full damage ya. Pulang lagi, pulang Dor. Yang ngomong WM enggak kuat ya. Hati-hati kalian, guys. Kalau lagi cari Alucard, ya udahlah. Ada Yuzhong juga tuh kan. Nah tapi posisi dapat sama nyebar tuh gimana sih bang bedanya? Dempet sama nyebar. Dempet sama nyebar. Dempet ya kalau lawan yang skill-skill area gitu. Skill area tuh kayak mage, off. Pokoknya dempet-dempet. Kita coba ya. Pecah sih ini kayaknya aku nih. Kayaknya pecah ya guys ya. Masih banyak bintang satunya aku. Pecah nih WS ku nih. Sama off ya. Off guardian. Pecah, pecah, pecah. Kita butuh Gatot ya. Butuh Gatot sama Yuzhong nih. Ada Lui juga. Ya roll lagi cari Freya. Nanti dulu ya. Ini ya bebas ya guys ya. Terakhir kalian mau masukin si apa namanya? Mau masukin Gatot atau si Nata? Tapi kalau aku sih prefer Gatot ya guys ya. Prefer Gatot. Natalia nggak usah ya guys ya. Tarik assassinnya. Aduh, ada item penurun bintang ya guys ya, serem nih. Kalau yang keturunan, aduh, paling males guys ya kalau ketemu item penurun bintang ya. Pulang. Dapat slot kan? Dapat slot ya? Gatot. Gatot, Zac, kau cari Zac guys, cari Zac ya. Gatot sama Zac terakhir udah. Jadi ya meta kita guys ya. Gatot sama Zac. Gatot sama Zac ya. Tinggal cari Gatotnya jadiin sama Zac dulu nih, nanggung banget. Cari Zac ya guys ya. Ini Gatot masuk dulu. Cari Zac ya guys ya. Oke dapat. Roll lagi. Cari Zac ya guys ya. Link-link enggak butuh, roll lagi. Ranko. Roll lagi coba cari siapa tahu ada Zac. Masukin Yuzhong juga boleh, altif altarnya juga kan. Dor, sini kamu. Kuat enggak ini lawan off nih ya? Guardian lawan kita nih. Dor, nah. Wah, dia bawa Zac ya. Ya bawa Zac guys, mimpi buruk ya buat kita ya. Ada yang bawa Zac. Hati nih, bawa Zac-Zac ya. Zac-nya enggak bisa diciduk lagi sama aku, PR banget sih ini ntar. Wah, gua harus naik sini. Kalau nggak gue yang tusun diantar ya, bahaya guys. Udah ketat ketip ya guys ya. Nyari Zac ya guys ya, Zac. Oke. Oke, Gatot lompat, Dor. Tarik lagi, Zac-nya free hit di belakang. Tor. Udah, meta final lagi nih guys ya. Meta final ya. Flicker di Franco Pit. Enggak. Tadi kenapa nggak ngambil Hellcutter saja Pit? Serba salah sih, aku butuh Hasclaw juga guys. Iya butuh Hasclaw juga, serba salah guys. Serba salah ya. Yang penting di sini sih Zac-nya pre-hit ya. Jadi damage-ku ada tambahan dari dua bocah ini guys ya. Dua orang ini yang jadi ininya ya. Ini CC, ini CC, ini CC.
tahanan kan. Ini bisa jadi core juga sih. Musuhnya lawannya off ya. Door BOD nice. Untuk Rey ya guys ya. Kero lagi cari. Cari lagi. Satu biji aja loh. Boy nice roll lagi. Gatot sih please. Gatot. Gatot. Oh gak ada duit. Eh pencet. Oke, okay, nice. Kayaknya sih lebih gak, percaya sama si itu aja ya. Wah, belariknya flicker dong. Wah, ngeselin sini. Untung. Wah Zaku. Wah Zaku keciduk ya. Ya. Wuduh, serem. Serem. Pengen nanya Pit counter Winston apa Pit? WM. Ini jangan ketemu MM aja guys ya. Ketemu MM wah bonyok guys. Kalau kalian ada flicker helicopter sih masih enak ya. Oh yang nanya ya, yang nanya sepi kan WM? Ya sepi kan. Yang sepi itu WM, MM tuh sepi tuh sekarang. Kata Winston orang pada males ngambilnya. Apa tuh? Pit meta sekarang yang stabil apa? LDKI itu apa? Pit 3 WM 4 elementalis. Kalau aku kan 2 elementalis.